5, 4, 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum kepada semua dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana untuk mencari bullish bad pattern ataupun bad pattern tapi saya buat bullish bad pattern dan bearish bad pattern just terbalik saja ya. Okey, apa yang perlu anda ada adalah level-level Fibonacci seperti ini ya. Saya tambah 88.6 kerana dalam bullish bad pattern kita gunakan 88.6 nanti ya. Okey, saya ketepikan dulu Fibonacci ini. Di dalam kita mencari pattern ataupun kalau kita trader, wave trader, kita kena tunggu sesuatu wave yang membentuk yang akan menunjuk perjalanan wave yang seterusnya. Jadi biasanya kita akan cari satu wave yang berbentuk begini. Yang berbentuk kalau nampak aja ada bentuk wave begini ya, kita mula alert lah ataupun orang kata pantau lah kan, kita pantau. Okey, yang pentingnya adalah kita letakkan X dulu di sini. Ya. Kemudian kita letak A di sini. Dia ada sudah membentuk X, A, B ya. Yang pentingnya kita letak B di sini. Okey, sekarang kita nak pastikan benda ni adakah valid untuk bullish bad pattern ya. Bullish bad pattern. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita tarik Fibonacci ya daripada X ke A ya. Jadi kita akan lihat di bullish bad pattern B ini mesti cecah 50% Fibo level. Tetapi tidak boleh lebih 61%. Ini adalah syarat-syarat yang biasa saya guna dan juga pro-pro traders lain gunakan. Mungkin ada cara lain nak tarik ataupun ada yang tidak setuju, tapi ini adalah cara saya ya. Dan apa yang saya pelajari. Okey, sekarang kita dah dapat A, B, X, A, B. Okey, sekarang ni tiba-tiba timbul satu wave. Timbul satu wave begini katakan. Timbul satu wave begini. Jadi kita dalam bullish bad pattern, saya ketepikan ni dulu. Dalam bullish bad pattern, C ni mesti cecah 61 atau lebih sikit pun tak apa. Tetapi tidak boleh melebihi A. Ingat yang ini mesti cecah 61 tetapi tidak melebihi A. Apa yang saya maksudkan 61 serupa juga kita tarik Fibonacci seperti biasa. Okey, sebentar saya tarik ya. Kita tarik, kita letak yang 100 ni di sini di atas ni di A tadi kita letak 100 di X. Sekarang kita letak 100 di A dan kita letak 0 di B di level B. Okey, kita lihat di sini dia katalah dia 61 tak mau sampai 78 lah. Boleh kalau sampai 78, janji jangan selebih daripada A dia mesti cecah 61. Okey. Sekarang kita dah mengatakan ini hampir valid untuk bullish bad pattern. Okey, tadi yang sini ke sini tadi kita dapat 50 lebih tidak mencecah 61. Yang ini 61 tidak melebihi A. Okey, kita pun tunggu another apa ni orang kata another wave. Kan katalah di sini ada satu shooting star tiba-tiba dia nak turun. Kan kita nampak dia dah mula turun, dia mula turun kan. Jadi kita nak pastikan ke mana dia turun dalam bullish bad pattern. Bila dia turun the next wave adalah di 88.6. Okey, katalah kita terima kita tiba-tiba ada satu wave begini bentuknya. Okey. Mula-mula tadi sini patu ada shooting star lama-lama dia turun dia turun. Kita nak pastikan di mana bullish bad pattern biasanya berakhir Jadi apa yang kita perlu buat? Kita tarik balik Fibonacci kita tadi, tools kita Fibonacci. Kosong kita letak di X. Dia serupa macam nak cari B 100 letak di X dan kosong kita letak di A. Serupa macam nak cari B tadi. Sebenarnya kalau kita malas, kita dah tanda awal-awal lah, senang cerita kan. Kita letak apa ni, XA ni.
Kita letakkan sini tadi 50, 61, lepas tu kita letaklah kan. And then, apa yang kita cari, D biasanya akan kena 88.6. Ya. Yeah. Tapi kalau dah lebih ni, dah tak valid. Okay, kalau dia kena 88.6, kita tunggu ada CRS atau tidak di sini untuk menunjukkan semada dia naik untuk kita buy atau tidak. Kan? Jadi di sini kita dah boleh letak C kerana bullish back pattern cara saya dan cara-cara kawan-kawan saya yang lain. Ini sudah menunjukkan dia valid. Okay? Jadi apa yang perlu kita tahu tadi? AB, apa ni? XA di sini tidak boleh lebih daripada 61. Okay. AB di sini 61 kena hit tapi tidak boleh lebih daripada A. Untuk mencari D, kita letak balik 100 di X dan 0 di A. Kita target 88.6. Okay, kalau kita jenis yang daripada sini, kita pantau je dia turun. Kita pantau, dia pun turun sini. Tiba-tiba ada CRS kan. Wah, ini adalah peluang kita untuk kita trade buy. Ya. Di mana kita nak buy? Okay, berbalik semula seperti Saffir Pattern, senang saja. Kita pun guna balik kita punya Fibonacci. Kita tarik di C. Kerana yang ini adalah leg dia. Betul tak kan? Jadi kita letak aja kita punya Fibonacci di sini. Apa yang anda perlu buat adalah kita target saja. Ini semua kita dah usaha, kita target saja kita punya apa buy daripada sini ke mula-mula sekali adalah 38. Dan yang tipi kedua adalah daripada 0 ke 61. Di mana SL kita? SL kita seperti biasa, kita kena letak di bawah X. Ya, di bawah level X ini. Ini kita punya SL. Okay. SL di bawah X. Di sini kita punya TP1, TP2. Jadi, beginilah bentuknya bullish back pattern. Kalau kita nak lihat bullish back pattern berbentuk begini kan. Kita nampak begini. Kita buat begini. So, kalau anda boleh lukis dengan cantik kan. Okey. Jadi dia kelihatan seperti ini. Okey. Ini adalah bullish bad pattern. Jadi jika ada di mana-mana kita kedapatan begini, kita tunggu ya untuk buy ya. Tapi dengan syarat ada CRS di sini ya, CRS yang begitu valid untuk menunjukkan kita boleh buy. Jangan kita tengok sini masih lagi bearish punya momentum. Jadi kita pun straight buy dekat 88.6 ya, katalah ni 88.6 kan. Kita straight buy. Wah, itu bahaya. Kita kena tengok apa yang berlaku di sini. Itu yang pentingnya dulu. Ya. Jadi, di mana kita nak cari bullish pattern? Saya ada tips sebentar lagi. Saya akan tunjuk. Saya ada kelihatan nampak cantik bullish pattern. Tapi saya akan tunggu D. Saya akan tunggu D. Dengan itu, saya sudahi dengan Assalamualaikum. Semoga apa yang saya tunjukkan ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di mana yang salah tu harap maafkan ya. Okay, terima kasih.